Oke, okay, assalamualaikum. Salam PKP. Hari ini saya bersama dengan Datin Linda, Linda ya, Linda bukan Lindan, Linda. Yang mana saya kebetulan dia mai ke rumah saya. Jadi saya nak tanya lah. Okay, bunga ratu pari ini. Kebetulan dia mai nak ambil bunga ratu pari. Jadi hari ini kita nak tanya dia. Setelah dia minum bunga ratu pari ini, ayah bunga ratu pari ini, apa dia punya kesan dan tindak balik yang dia rasai. Okey, Datin. Setelah minum bunga ratu pari ini, apa khasiat yang Datin rasa? Okey, first doa, okay. Dia memang, saya tak pernah minum sebelum ini herbal. Okey, saya tak berapa percaya dengan herbal. Tapi bila jumpa dengan Tok Wan, Tok Wan introduce saya dengan bunga ratu pari ni lah. Saya minum. Untuk first day, dia akan rasa semua sakit satu badan. Lepas tu kan saya call Tok Wan, Tok Wan cakap, try lagi, minum lagi. Dan saya minum lagi sekali. Untuk kali kedua tu, yang sakit-sakit badan tu dah kurang. And then hari yang ketiga, untuk perempuan, insyaAllah ni recommended. Memang sangat-sangat recommended. Because why? Kita punya perempuan mestilah kita nak jaga penampilan kita untuk suami kita, untuk orang nak tengok. Di badan cantik, masalah badan je cantik. Kat dalam kita, kita tak tahu kan macam mana. Tapi bila saya try bunga ni, pertama sekali perempuan keputihan, dia akan mengurangkan keputihan kita. Dia menjaga rahim kita dan dia menjaga aset kita. Itu yang punya menyusu, aset dia akan jatuh. Yang ni, saya memang mula-mula tu saya tak percaya. Tapi bila saya minum habis tiga paket. Kita punya aset akan naik balik. Dan tu yang paling best. Badan kita yang berisi. Macam perempuan-perempuan kat rumah yang orang kata apa, sebenarnya badan ni adalah aset. Jadi kita perlu jaga aset kita. Sebulan saya minum Ratu Pari ni, saya dah lost 3 kg. 3 kilo? Siapa-siapa yang kat luar sana boleh try, boleh call Tok Wan dengan number yang akan nanti saya, Tok Wan akan pinkan di situ. And then boleh direct Tok Wan.